Selamat datang di Baru Sumar, channel kesayangan kalian, Dewa Perdana, si gamers dari Jogja. Oke, kita akan bermain game horror show lagi guys. Sudah lama banget saya nggak pernah memainkan game ini. Dan ternyata ada update ya, saya nggak tahu seperti apa update-nya karena saya nggak ngikuti perkembangannya ya guys ya. Jadi langsung aja kita cobain. Cuman di sini tiba-tiba sudah ada kayak tutorial gitu ya. Ini kayak semacam orang yang ngasih kita tutorial gitu ya. Kita akan play. Oke, langsung main ternyata. Kita lihat aja, katanya sih ada cara escape baru, kemudian ada map baru dan lain sebagainya. Cuma saya nggak tahu juga ya guys ya. Dan ini karena ada yang merekomendasikan untuk saya memainkan game ini, makanya saya main lagi. Ini kayaknya bakal nungguin agak lama karena setahu saya sih sekarang udah bisa multiplayer ya. Tapi nggak tahu juga apakah nanti akan ngelawan bot lagi. AI ya, AI itu berarti bot ya guys ya. Oke, ini juga AI, ini juga bot lagi. Coba satu lagi apa nih. Oke, AI semua, jadi kita akan lawan bot. Seperti apa gamesnya? Langsung aja nanti kita akan masuk ke dalam gamesnya ya guys ya. Oke, kita sudah di dalam gamesnya. Ini killernya ada killer baru ya guys ya. Orangnya agak gendut gitu. Wow, sekarang ada ini ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu nih. Ini suruh ngapain ini? Oke. Oh, kita langsung dikasih instruksi. Kita akan AI-nya diem aja, Pak. Oh, itu mulai jalan tuh AI-nya tuh. Ini kayaknya kita dikasih tutorial dulu kali ya. Complete task to open an escape route. Oke, kita akan ke sana. Kita akan lihat. Oke, sepertinya ini dikasih tahu ke sini apa ya? Oh, ini misi-misinya kali ya. Oke. Gimana terusan? Ini kita bisa ngeliatin mapnya juga, guys. Oke, ini penjara di situ. Oke. Complete task. Oke. Kita akan coba cari cara untuk bebas. Oke, kita akan ambil ini nih. Masuknya gimana? Oke, masuk. Kita dapat apa ini? Ini apaan sih? Oh, ini buat heal ya. Oh my god, malah saya ituin, Pak. Buat nyembuhin tadi kayaknya. Oke, teman kita kayaknya ada yang kena itu deh. Oke, ada yang kena tangkap. Ada yang ke penjara tuh kayaknya. Ini nggak tahu juga lah ya. Oh iya, bener ke penjara tuh guys. Oke, ada yang ke penjara teman kita. Kita cari-cari item dulu. Adakah item di sini? Oke, tidak ada item di sini. Kayaknya kita ke penjara kali ya. Kita mau ke penjara aja kah? Nanti aja lah. Grab the pump. Oke, kita dapat pump. Pump tuh fungsinya buat apaan? Saya juga masih belum tahu guys. Oke, look at the map. Oke, kita dapat tablet nih. Oke, kita dapat tablet. Fungsinya buat apa juga saya kurang tahu. Oh, itu tuh killernya tuh. Saya malah ngejar killernya, Pak. Oh my god, killernya ngapain tuh? Ngeluarin kayak racun gitu kah? Yuk kita menyembuhkan diri. Ayo kabur. Oh my god. Kita apa? Kita ketangkep, Pak. Oke. Kita bisa nge-break ya kalau nggak salah ya. Ini dua kali, ini dua kali, ini. Ih, gimana sih? Oke. Oke, kita akan coba bebas. Duh. Aduh. Oke, kita berhasil bebas. Kita akan menyembuhkan diri kali ya. Kayaknya bisa. Itu nyembuhin diri bukan sih? Saya nggak tahu, guys. Oke, kita akan coba bikin ngeblok ini dulu yuk. Oh, ini udah ada yang bisa escape nih. Ada yang udah benerin mobil, guys. Jangan-jangan saya ditinggal lagi. Coba yuk kita cari yuk. Oke, kita akan cari coba. Di manakah mobilnya berada? Kita lihat map. Mobil tuh mana ya? Aduh, saya nggak tahu lah, Pak.
Mobilnya ada di mana, Pak? Kita perbaiki juga. Kayaknya ini ada item ini. Oke, kita dapat medkit. Mantap. Oke, kita sudah sembuh, guys. Kita sudah sehat. Terus kita akan cari-cari nih apa lagi nih. Pintunya di sini. Ayo keluar, Pak. Susah banget sih. Oke. Nggak ada apa-apa di sini. Saya masih belum terlalu paham, guys, sampai sekarang nih main-main game ini nih. Bentar, mapnya juga belum apal ya, karena saya main cuman 3 kali kali ya, guys. Jadi belum memainkan bener-bener main ya. Oke, kita kasih apa ini? Oh, itu dia, ada killernya di situ, Pak. Oh, no. Ah, hey, lari, Pak. Lari aja susah banget loh. Malah nyangkut loh, dan dibiarin saya. Oke, untung aja dibiarin ya. Oke, ayo kemana berdiri lagi dong. Oke, kita sudah berhasil berdiri kembali. Di sini nggak ada apa-apa loh. Wah, payah ini. Oke, kita akan coba lihat dulu. Untungnya saya dibiarin ya, nggak diapa-apain. Oke, waduh, itu dia, Pak. Oke, dia harus ngancurin temboknya dulu baru bisa dia ngejar saya. Oke. Oke, saya akan coba masuk ke sini. Sini nggak ada item apa-apa loh. Oke. Ini bakal panjang, guys, gamenya, guys. Bener-bener panjang nih, karena saya nggak hafal map juga. Kita ngeliatin inventory-nya dari mana lagi. Oke, kita mendapatkan sesuatu. Look at the map. Kita bisa perbaiki ini kah? Nggak ada juga. Oke, kita tutup ini dulu. Oke, kita mendapatkan sesuatu ini. Oh, kita dapat armor. Oke, kita dapat healing lagi. Oke, mantap jiwa. Akhirnya bisa lari juga kita, guys. Oke, kita akan cari-cari di sini ada apakah. Kita pasangin dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Ini mobilnya juga nggak bisa dipakai ya. Oke, karena berhubung nggak bisa dipakai, kita akan cari jalan lain. Keluarin lewat mana, Pak? Pak E. Mau nggak mau kita hancurin lagi lah. Oke. Ada pesan dari provider. Bodoh amat. Oke. Ini ada jejak dinosaurus, guys. Oke, guys. Kita memasuki rumah besar banget nih. Rumahnya gede banget ini. Terus kita di sini ngapain nih? Ini saya nyari ini loh. Nah, itu udah diperbaiki kah? Udah ya, udah diperbaiki ya. Oke, kita akan pasang ini juga. Pasang pertahanan dulu. Ini apaan sih? Painkiller. Oke, painkiller kita pakai dulu. Terus ada apa lagi nih? Di mana nih item-itemnya nih? Kita masuk sini dulu aja lah. Ini lumayan, rumahnya lumayan gede nih, guys. Gede banget nih. Kita mungkin bisa dapetin item di sini nih. Kita akan cek-cek dulu aja. Wow, ini lantai duanya penuh dengan gas, guys. Nggak tahu apaan ini, apakah kita bisa mati di sini? Ini penuh dengan gas loh, ini gas semua isinya nih. Oh my god, ini kok isinya kayak gini semua nih? Kayak kita dapat earphone lagi buat apaan? Ini apa nih? Oh, kita dapat baling-baling akhirnya. Baling-baling buat kapal ya, kita bisa kabur lewat kapal nih. Ini apa nih? Telepon. Oke, kita bisa telepon polisi. Apakah polisinya sudah datang? Kita bisa telepon polisi di sini. Oh, itu dia. Itu ada maniaknya di situ, guys. Maniaknya nge-lag dia ya.
Okay, maniaknya nge-lag, untung aja. Salah-salah. Nah, coba ini ya. Okay, kita akan coba cek di sini ada apa. Di sini nggak ada apa-apa ternyata, Pak. Okay, kita akan ke sini. Polisinya udah datang belum sih? Apa itu ya? Ada waktu tuh di atas tuh, di dekat gambar gerbang itu ada gambar waktu, guys. Apakah di situ penanda polisinya datang? Entahlah ya guys ya, kita akan liatin aja. Oke, di sini juga kosong, tidak ada apa-apa. Ini nih penuh dengan racun, guys. Oke, itu ada gambar komplit, kita akan coba turun ke bawah. Coba kita ke tempat polisi tadi ya. Di mana ya tempat polisinya? Saya lupa, guys. Oke, coba kita lihat. Ini kayaknya nih pos polisi nih. Oke, kita akan coba lihat ya. Dan tiba-tiba network error, guys. Akhirnya saya keluar dengan sendirinya. Aduh, ini game benar-benar terlalu ya. Oke, kita apa nih, upgrade Mona. Oh, si Mona tadi ya yang kita mainkan ya. Oke, ternyata kita belum berhasil. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Ternyata kita masih belum bisa bebas. Saya mau mempelajari game ini ya, nanti coba lihat lah ya, semoga aja bisa saya pelajari lah. Seenggaknya biar bisa kelihatan keren gitu ya, bisa bebas. Oke guys, jadi mungkin itu aja guys ya, semoga teman-teman suka dengan videonya, juga suka dengan gamesnya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers, dari Jogja.